السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنجوتا جروب واتساب دراسة إسلامية ينسمو جسنا تيسد رحمة الله الله سبحانه وتعالى كي لنجد كان كجيان كتا داري كتاب متن الغاية والتقريب كري أبو شجاع الأسفهاني رحمه الله تعالى kita telah bahas bersama pasal tentang adab istinja dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama pasal yang selanjutnya yaitu pasal tentang pembatal-pembatal wudu Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala mengatakan faslun fi nawaqidul wudu pasal tentang pembatal-pembatal wudu wal ladzi yanqudhul wudu asittatu asya dan perkara yang membatalkan wudu itu ada enam yang pertama kata beliau ma minas sabilain. Apa-apa yang keluar dari sabilain, dari dua jalan, yaitu dua kemaluan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, qubul dan dubur. Semua ini membatalkan wudu menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat orang yang berhadas sampai dia berwudu dan keluarnya kentut atau tinja atau air kencing disebut sebagai hadas maka jika benda-benda ini keluar dari sabi lain dari kubul atau dubur kita maka itu membatalkan wudu kita juga karena firman Allah subhanahu wa taala مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من Aula لامستم النساء فلم صعيدا dan kalau kalian sakit atau berada di perjalanan atau seorang di antara kalian buang air besar atau kalian bersenggama dengan istri kalian kemudian kalian tidak mendapatkan air maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan debu yang suci ayat ini menunjukkan bahwasanya buang air besar termasuk hadas yang membatalkan wudhu kita dan kalau barang yang keluar dari sabi dari kubul atau dubur kita ini adalah benda yang biasa keluar darinya, misalnya kencing atau kentut atau tinja atau mani atau madhi atau wadi. Mani adalah cairan yang keluar saat orang bersenggama atau mimpi. Sedangkan madhi adalah cairan yang bisa keluar saat orang membayangkan senggama. Sedangkan wadi adalah cairan yang keluar setelah orang kencing. Ini semuanya adalah benda-benda yang biasa keluar dari lain, dari dua lubang kemaluan, maka benda-benda ini jika keluar dari lubang kemaluan, hal tersebut membatalkan wudhu dengan kesepakatan para ulama. Ada ijma di antara mereka bahwasanya al kharij al mu'tad min benda-benda yang biasa keluar dari dua kemaluan, maka itu membatalkan wudhu. Demikian juga dengan benda-benda yang tidak lumrah keluar dari dua lubang ini. Misalnya kalau ada cacing atau rambut atau kerikil, maka ini juga membatalkan wudhu menurut sebagian besar ulama. Jadi pembatal yang pertama adalah makhoraja minas sabilain. Apa-apa yang keluar dari dua lubang kemaluan. Dan yang dimaksud adalah keluarnya benda itulah yang membatalkan wudhu kita bukan benda itu sendiri. Jadi, keluarnya benda-benda ini dari lubang kemaluan kita disebut sebagai hadas. Sedangkan yang keluar seperti kencing, kemudian tinja, maka ini disebut sebagai najis. Tapi tidak semua yang keluar dari dua lubang kemaluan disebut sebagai najis. Karena ada yang tidak najis seperti kentut atau mani. Jadi, yang membatalkan wudhu adalah keluarnya benda-benda ini dari salah satu dari dua lubang kemaluan. Ini adalah pembatal yang pertama. Wallahu a'lam. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.